Halo sobat bersinar BNN Kabupaten Gianyar. Dalam rangka pelayanan rehabilitasi kepada masyarakat melalui bimbingan teknis petugas intervensi berbasis masyarakat yang telah terbentuk di Desa Tegal Tugu dan Desa Babakan, Kabupaten Gianyar, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, di hari pertama mulainya kegiatan bimbingan teknis ini yang bertempat di Cross Kitchen, Jalan Mula Warman, Banjar Tedung, Kelurahan Abian Basi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar, AKBP I Gusti Agung Alit Adnyane, SSSH MH, dilanjutkan oleh Sub Bidang Rehabilitasi Nyoman Ari Prasetya, SE. Pemaparan materi ketiga dilanjutkan oleh Koordinator Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Luh Idayanti, dengan kegiatan dengan tema yang berjudul Kiat Sukses Menjadi Agen Pemulihan Efektif. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat bisa dijangkau oleh anggota IBM di Desa Babakan dan Desa Tegal Tugu, agar semua mengetahui apa itu narkotika dan terbentuknya IBM di kedua desa tersebut, dan pentingnya P4GN dalam memerangi bahaya narkotika, dan agar bisa dijangkau ke pelosok-pelosok desa, terutama di wilayah Kabupaten Gianyar. Sekian dan terima kasih. Bye sober.